Personil gabungan sigap bencana Karhutla melaksanakan apel pagi di halaman Pemda Jalan Cot Gapu, Kota Juang, Kabupaten Biren, Aceh. Apel yang dilaksanakan tersebut dalam rangka pengarahan dan yang bertindak sebagai inspektur apel adalah Bupati Biren Haji Muzakar Gani. Personil terdiri dari TNI, Polri, Damkar, dan unsur pemerintahan. Mereka melaksanakan simulasi pemadaman api setelah melaksanakan apel pagi. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Tim Liputan melaporkan.